Ramai orang mati, adakah petanda akhir zaman? Dok. Tanda akhir zaman bukan ramai orang mati. Mati daripada dulu sok modoh, Tuhan buat mati. Kalau tak mati, jeng dunia ni. Faham? Ha. Sebab itu terjadi peperangan, gempa bumi, macam-macam. Tak? Ha. Dia rentetan peristiwa alamat kiamat itu sudah ada dalam hadis. Telah pun disusun oleh ulama. Pergi rojok di sana. Tak usah pandai-pandai kita buat anggaran. Persepsi. Faham? Dia ada tanda-tanda awal, ada tanda-tanda akhir. Nah, kalau tanda-tanda akhir, turun keluarnya datangnya Imam Mahdi memimpin tentera Islam mengalahkan musuh Islam iaitu Yahudi laknatullah. Faham? Habis zaman Imam Mahdi datang Dajjal. Nah, lagi tak keluar Imam Mahdi, tak ada Dajjal. Faham lagi? Dajjal-Dajjal tu selepas Imam Mahdi. Okey? Schedule dia gitu. Faham? Jadual dia gitu. Hadis kata lagu tu. Okey? Lepas Imam Mahdi mengalahkan musuh Islam yang terbesar Israel, faham? Yahudi datang Dajjal menyesatkan manusia. Bila Dajjal menyesatkan manusia, Imam Mahdi tidak dapat membunuh Dajjal kerana bukan lawang dia. Dan lepas sesat kebanyakan manusia huru-hara dunia ini dengan Dajjal, maka Allah turunkan Nabi Isa AS, yaqtulud Dajjal. Dia yang akan membunuh Dajjal, bukan Imam Mahdi. Okey, bermakna Imam Mahdi, lepas tu Dajjal, turun Nabi Isa. Nah, hakaman adalah fil ardi, menjadi pemerintah yang adil di bumi ini. Sehingga budak-budak zaman Nabi Isa menjadi pemerintah di bumi ini, kambing bermain-main dengan harimau. Kalau tempat kita rimau belang, main dengan lembu. Ni lembu boleh main dengan rimau? Boleh. Kenapa? Berkat Nabi Isa ni dia adil sungguh. Sangat adil. Siapa jadi baik, binatang dia jahat. Siapa rimau tu duduk atas batu, duduk main latu-latu dengan kambing. Nampak tak? Ni dah lah, tapi dalam hadis tak sebut latu-latu, aku tambah ya tu. Mereka buah maknanya, kambing, ternakan, tak. Berseiringan, dijaga kambing itu oleh harimau. Dan kanak-kanak, budak-budak kecil, bermain dengan ular berbisa. Kanak-kanak boleh main dengan tedung sela. Faham lagi? Itu rentetan ni. Ada pun mati, memang mati. Mati Allah buat. Allah ni dia Rabbil Alamin. Kan tu baca apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Rabbmu yang takbir dengan hebatnya alam ini. Termasuk pentadbiran Allah ialah menjaga kelahiran dan kematian. Bawah Allah belaka. Faham? Dia tak mati ikut syih. Tak? Dia ada ukuran dia mati. Nak? Kematian ialah mengikut kelahiran. Dalil negara yang sedikit penduduknya tak ada berlaku mati ramai-ramai. Negara yang ramai penduduk dia ada mati ramai. Bangladesh, China, Pakistan, hok penduduk ramai. Indonesia sekali mati ramai. Nak, bencana alam. Neh. Penduduk yang sikit, contoh negara yang kecil. Macam Iceland. Iceland sehari seorang mati. Sehari seorang mati. Malaysia sehari 1,000 mati. Faham tak? Lebih bukan hari-hari tepat lah, lebih kurang. Kerana kelahirannya 1,500. Dan main beranak 1,500 mati seorang. Jeng ni apa ni? Penuh orang lah. Faham? Iceland mati 1.2 orang sehari. Republik Andorra, tahu tak dekat mana? Siapa tahu dekat mana Andorra? Satu negara kecil lah, dekat mana? Andorra ni dekat mana? Losong. Siapa tahu? Balik lagi Google Earth, buka negeri Spain, Spanyol, lepas tu dekat sepadan Perancis, bermakna antara lepas sebelah sepadan Perancis, Spain, Andalus, ada batu kecil je, celah-celah gunung, kecil je, besar Bandar Kuala Terengganu tu. Andorra namanya. Sebuah negara yang tak ada tentera, tak ada apa.
Nah, ada bangunan. Nah, dia 6 hari 7 hari tak mati seorang. Pasal penduduknya hanya 1000 orang. Faham lagi. Dan kalau 6 orang mati seorang sehari jen. Faham tak? 8 ular tak seorang. Ha, jadi Allah atur tu kena tak? Dia takbir tu. Faham? Ha, ni kalau gempa bumi di Pakistan 11000 mati. Nah, banjir di China 8000 sekali mati. Nah, terlalu ramai anak rakyat Indonesia 185000 orang tsunami. Nah,